Allahu Akbar. Ya Allah, mohon Allah. Bicara Allah, pulaga Allah, pulaga Allah, baka Allah. Ya. Haji kebuah dan kau dah. Bandung. Kan anak telah pun ya jauh. Bodoh rakyat. Ya jauh bupati, jauh macam mana, jauh bupati, jauh gubernur, jauh presiden. Udah hal udah pegang itu. Maka kerana kan pergi baik negara Korea lagi kan ya kan hak milik Rawa. Sahabat Kutar di Georgia yang dimuliakan Allah, masih sejenak kita mengenang ulama sufi dan tasawuf Aceh sekaligus ulama yang mengembangkan tarikat Naksabandiyah. Kelanjutan dari tarikat Abuya Muda Wali atau sering disapa Abu Usman Tega kelahiran Pelantu 1919. Dengan demikian usianya sudah sekitar 102 tahun. Abu dikebumikan di Kompleks Daya Darul Aman di Pelantu, Kecamatan Bubon, kata M. Abid, Abu Muda, anak kandung dari Abu Usman Tega, di kediamannya Jalan Cotlawang, Desa Drin Rampak. M. Abid menjelaskan ayahnya meninggal seketika sebelumnya mengalami keluhan pada Sabtu pagi tadi dan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat meninggal dunia. Almarhum sebelum
memperbaiki pagar tanaman yang dirusak oleh sapi tadinya. Melihat pemandangan seperti itu saya pun, "Hanapu Abu, nggak usah Abu, biarkan saya saja yang memperbaikinya. Saya kan merasa tidak enak melihat seorang ulama memperbaiki pagar di halaman rumah. Apalagi itu kan salah kami sendiri karena lalai